Jadi ada surau, surau terbengkalai. Surau apa masjid surau kayaknya. Jadi cukup di dalam hutan sebenarnya nih. Kalau dilihat lokasinya terpencil di tengah hutan juga. Jadi itu apa? Sumur apa? Yang pengurus masjidnya menggunakan dana untuk pembangunan masjid ini. Jadi akhirnya ya tidak dilanjutkan. Buram. Iya, mengaget kira kelawar. Sama kayak rumah-rumah bangunan kosong di tengah hutan lah. Toilet mungkin, atau nanti dijebol mungkin jadi pintu, mungkin ya. Suara orang jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ket Malam, teman-teman. Jadi akhirnya eksplor kembali. Ini cuaca juga hampir hujan, sudah petir-petir. Ada sebuah surau kayaknya, surau. Jadi malam ini bersama Am lagi. Am, apa kabar Am? Baik. Ya. Jadi malam ini akhirnya kita eksplor lagi Am, setelah sekian lama. Lama Am. Dua bulanan ya, sekitar itu. Dari mana itu, Bulungan ya? Bisa dari Bulungan. Sempat kita waktu ada scarer datang sama jejak astral, sempat ke keraton lah. Jadi ini baru eksplor kembali. Jadi ada surau, surau terbengkalai ya? Surau apa? Masjid surau kayaknya. Jadi cukup di dalam hutan sebenarnya nih. Kalau dilihat lokasinya, banyak binatang. Dan terus malam ini, aku lupa bawa sepatu Am. Jadi pakai sandal teman-teman. Jadi kelupaan bawa sepatu. Jadi tunggu bukan sih, memang kelupaan aja sebenarnya. Karena tadi kesini kan awalnya kita ada bertemu seseorang Am. Terus kalian lah karena ada ini kan Am. Ada ini ternyata surau sudah lama. Jadi kalau informasinya nih Am, surau ini ditinggalkan sama pengurusnya karena katanya dananya dipakai, katanya seperti itu. Tapi kalau secara lokasi memang terlalu jauh Bang, terpencil di tengah hutan juga. Jadi kita masuk ke sini aja butuh 25 menit kan. Iya, betul. Dari arah kota jauh. Ayam. Kita lanjut eksplor kembali. Tapi kayaknya di sini ada anu, pondasi juga. Mungkin TPA mungkin ya. TPA-nya mungkin atau surau ini. Mungkin itu kan. Kurang tahu sih. Ya. Surau itu ada ininya. Iya, betul, TPA-nya ya. Tua itu kan. Betul, betul. Jadi sangat disayangkan sebenarnya, teman-teman. Surau yang bisa dibilang sudah hampir jadi, tinggal penyelesaian aja ya, kelihatannya. Tinggal kecil-kecil aja terus ditinggalkan. 70% sih jadi. Iya. Pondasi sudah hampir selesai. Itu apa? Sumur apa? Sumur kah? Sumur. Oh, bukan, kursi, sofa. Mungkin berlumut ya. Ya berlumut. Kelihatan kayak sumur tua. Kayak anu, apa itu? Bak. Oh iya, bekas tandon Am. Bekas tandon. Ya untuk tandon ini, surau ini Am. Ini sudah semak-semak, bukan semak-semak hutan Am. Nah, ini ada ruangan Am. Ini dari mana masuknya? Oh, ini cuma ruangan sendiri Am, pintunya mana Am? Coba lihat sih Am. Ini jendela kayaknya Am. Tapi ini coba lihat. Coba masuk. Mana pintunya? Ada masuk dari mana? Iya kan? Dari pintu masuknya. Apa ini? Mau dibuat apa sebenarnya? Kurang tahu. Ini kayaknya sempat dibuat ini kayak tutup. Kayaknya. Nah, terus maksudku kan kalau ini akhirnya ditutup, ini jadikan ruangan apa kalau ini ditutup kan? Toilet mungkin, atau ini nanti dijebol mungkin. Jadi pintu mungkin ya. Suara orang jalan. Malam Jumat terus petir-petir. Iya, sebenarnya ini kurang bagus sebenarnya. Maksudnya kalau cuaca kayak gini kita pakai jalan ini, kata orang zaman dulu ini banyak berkeliaran lah. Kalau sosok-sosok di kala-kala mau masuk hujan kayak gini. Biasa kalau bilang apa? Lembab kan. Malam Jumat hujan begini, nanti malam Jumat ke depan pasti hujan. Hujan lagi, iya betul sih. Coba kita cek sebelah sini lagi. Ada apa?
apa cuma hutan biasa, hutan juga. Nah, lihat. Iya sih, cuma hampir selesai, tidak dilanjutkan, Am. Ayo kita cek ke dalam, Am. Mumpung pintunya terbuka, teman-teman, kita cek ke dalam. Kita lihat di dalam surau ini seperti apa, yuk. Penasaran juga, Am. Assalamualaikum. Wah, kayak gini, Am. Sudah hampir selesai, teman-teman. Seperti ini kondisinya. Kita sudah di dalam surau-nya. Jadi kalau bisa dibilang ya hampir 80% selesai. Terus sudah, lantainya sudah di keramik juga. Bisa ditinggali. Bisa ditinggali. Kelihatannya ini ada juga sisa-sisa barang dari yang mukangnya. Yang tinggal kan? Yang tinggal seperti itu. Karena kalau mau pulang-pulangan ke rumah, gondongnya jauh juga. Ya itu loh. Takutnya tadi hampir nggak percaya sebenarnya di sini ada surau, karena lokasinya betul-betul jauh. Jauh, teman-teman, ke dalam sini, terus di tengah hutan, maksudnya warga juga sedikit. Kalau memang ada warga tadi, memang teman-teman di depan ada satu rumah, ya. Satu rumah. Satu rumah di depan tadi. Cuma itu aja. Maksudnya kalau warga lain itu belum lihat. Apalagi kalau malam udah kelihatan sih. Iya. Ayo kita lanjut lihat lagi. Kita lanjut lihat-lihat, teman-teman, seperti apa di dalam sini. Ayo, kita cek-cek, Am. Jadi, oh, ini betul, Am. Kayaknya ini ruang yang ditutup tadi, Am. Yang tadi kita lihat sebelah sana ditutup, ini ada ruangan. Ini yang terbuka, Am. Terbuka di sini kiblatnya, imamnya di sebelah sini. Sudah disiapkan semua, kubahnya ada. Lihat, sudah ada jaringan listriknya, sudah ada jaringan listriknya. Tapi lucu juga, Am, jaringan listrik kalau ada di surau ini. Soalnya rumah di depan aja tadi pakai panel surya, belum ada listrik masuk. Jadi ini listriknya nanti dibuat ini dari mana nyambungnya nih? Iya, aku itu salah satu sebabnya. Ya, tapi kalau dari informasinya tadi kita dapat di depan kan, yang pengurus masjidnya menggunakan dana untuk pembangunan masjid ini. Jadi akhirnya ya tidak dilanjutkan. Burung, iya, mengagetik kira kelawar. Burung, burung gereja. Kayak gini aja, sempit. Kita ke sebelah sini, Am, kanan, Am. Kayak ada jalan tadi bawah, lihat. Kita lihat-lihat sebentar. Keluar dulu. Jadi saya salah kostum, pakai sandal. Tapi tidak apa-apa. Kita lanjut perjalanannya. Ke sebelah sini, Am. Aduh. Lihat, Am. Awas, ini besinya berdiri. Awas. Nah, jadi kayak gini, Am. Di tengah hutan gini, Am. Kayak ada jalan ke bawah. Jurang. Oh, kebun. Kebun, teman-teman. Kebun warga kelihatannya. Kurang tahu. Kayaknya masih nih. Ini lihat, masih dibersihkan kok. Kebun. Kayak ada balok-balok. Mana? Ini ya. Batas kayaknya, batas tanah. Kuburan. Kuburan. Kebun. Kebun. Ada jalan. Kebun masyarakat nih. Takutnya ada orang yang punya pondok, Am. Di bawah dikira kita mau maling lagi. Kebun. Ini apa? Rangka apa? Batu bara kan? Kayaknya sih. Iya. Soalnya ini nah, ada ini nah. Ada panci. Kayaknya tetap digunakan untuk masak. Berarti ini masjid ini, surau ini toiletnya belum ada. Yang tadi lah, yang tadi salah desain kan, salah desain. Terus ada tandon juga kan, dekat tandon, suasana tandon. Jadi ini ada kebun warga di bawah. Jadi di sini sisanya hutan semua. Nah, kayak gini, teman-teman. Kalau bahan-bahannya kayaknya lengkap, Am. Lengkap, tinggal dibangun aja, teman-teman. Jadi ditinggal loh, ini coba lihat, ada pemotong besinya masih ditinggal di sini. Mahal loh ini. Lihat, pemotong besi aja ditinggal, Am. Gimana di sini menurutmu, Am, hawanya? Ini kan surau, tapi kan terbengkalai, kosong. Gimana hawanya menurutmu? Lampunya, lampunya turunkan dikit. Sama kayaknya, Bang. Lampunya turunkan. Nah, mukamu tertutup. Sama kayak rumah-rumah bangunan kosong di tengah hutan lah. Jadi ada sesuatu di sini, sosok. Sesuatu sih. Palingan bukan di bagian sini, pinggir-pinggir. Pinggir-pinggir kan. Hutan, Am, karena hutan tadi kan. Hutan kan. Energi-energi yang apa? Yang negatif itu apa sih? Penting energi itu lah. Kalau aku merasakan di sini nyampur sih, positif sama negatif ini campur, teman-teman. Jadi maksudnya
Nggak ada yang dominan gitu, Nam. Nggak ada yang dominan. Negatifnya ada, positifnya ada juga. Pasti ya, bukan dibangun sini. Bukan dibangun. Di sekitarnya, namanya hutan kan. Namanya hutan, betul. Coba lihat ini, rumputnya aja sudah. Pohon-pohonnya sampai melebihi atap surau ini, teman-teman. Singkat kayaknya video kita. Singkat, tapi ya kita sudah lihat semuanya. Bangunannya dari depan juga tadi, terus kita masuk ke dalam sampai lihat-lihat samping juga. Terus kalau ke bawah ini kayaknya tidak perlu ya, karena kebun warga, takutnya nanti dikira kita mau ngapain lagi malam-malam ngecek kebun orang, ngambil buah atau apa kan. Seperti itu aja kelihatannya. Jadi sudah kita jelajahi semua. Sekeliling sudah kita lihat seperti apa. Karena kita cuma penasaran aja kan. Iya, penasaran lah, karena tadi kita diberitahu juga kan, di belakang katanya ada masjid terbengkalai, kosong gitu. Jadi sekalian lah, makanya tadi akhirnya kayak gini, pakai sandal. Nah, luri kita ini kan kalau sudah lihat rumah kosong di tengah hutan ya. Betul. Entah itu bangunan apa, masuk ya aja. Iya, kan? Masuk. Jadi penasaran aja sebenarnya. Penasaran aja, teman-teman. Bukan karena ada hal apa yang kita bilang itu? Mistisnya. Mistisnya, tapi ya, karena penasaran. Penasaran, karena kita senang lah bangunan-bangunan yang kayak gini kan, maksudnya bentuk-bentuknya itu, Nam. Kadang juga kan ada yang sudah lama atau bangunan peninggalan itu kan estetik bentuknya. Itulah yang kita nikmati, maksudnya seperti itu, teman-teman. Selesai sudah eksplor kita malam ini di Surau Terbengkalai, Yam. Ya, di tinggalkan lah. Tinggalkan. Jadi tidak terlalu besar, tapi kelihatannya sudah hampir selesai terus ditinggal. Kayak gitu aja sih informasinya, karena ada penyelewengan dana kayaknya. Jadi letaknya juga cukup jauh ini. Dari kota cukup jauh. Ya kalau dari jalan tidak terlalu jauh tuh, ada sekitar berapa, hampir 20-an meter kan, 15-an ya, lebih ya, 50 meter dari jalan itu tadi ada cuma akses apa kayak kendaraan lewat aja sih ya, truk tadi lewat ya, tadi terdengar juga kayak gitu. Kalau sosoknya aman ya, aman sih di hutan-hutan aja, namanya hutan kan, hutan-hutannya aja. Kalau di masjidnya ya ini aman seperti itu. Kalau teman-teman suka dengan video kita kali ini, jangan lupa like-nya, komennya juga, share juga, dan subscribe teman-teman. Betul. Jadi setelah ini kita kayaknya bakal explore lagi ya. Iya. Ada satu bangunan lagi. Iyalah. Kalau sempat malam ini ya langsung kita sempatkan aja. Sempat. Sempat Mas ya. Kita coba-coba kesana juga setelah ini, teman-teman. Ada satu bangunan lagi yang bakal kita explore. Kalau ada salah-salah kata selama perjalanan tadi atau informasi yang salah tentang surau ini, kami mohon maaf teman-teman. Jadi informasi yang kami dapat juga terbatas ya. Iya. Karena ini secara kebetulan mungkin. Iya, kebetulan, tidak diduga-duga maksudnya. Jadi langsung aja jalan ya. Akhir kata, saya Ferdi dan saya Iam. Kami berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.